Ya, pemirsa, lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali terbakar hebat. Lebih 30 hektar lahan gambut dekat pemukiman warga terbakar, di mana petugas dari BNPB terus berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah mendapat laporan dari warga, sejumlah petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi lahan gambut yang terbakar ini. Namun terpaan angin membuat api terus membakar lahan dan menyulitkan petugas memadamkan api. Petugas sendiri hanya menggunakan patahan ranting kayu dari pohon untuk memadamkan api. Setelah berjuang selama 2 jam, para petugas berhasil melokalisir dan juga memadamkan kobaran api.